Halo para penggemar sepak bola nasional, selamat datang kembali di Ripan Harun Channel, tempatnya berita olahraga paling terupdate. Di video kali ini kita akan membahas hasil lengkap pertandingan Liga 1 hari ini, musim 2021-2022, beserta daftar klasemen dan daftar top skor terbaru. Berikut video selengkapnya, check this out. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-7, Jumat 15 Oktober 2021. PSS Sleman menang 3-2 versus Barito Putra. PSIS Semarang menang 3-0 versus Persik Kediri. Berikut klasemen sementara Liga 1 musim 2021-2022. Di peringkat pertama Bayangkara FC dengan raihan 16 poin, di peringkat kedua PSIS Semarang dengan raihan 15 poin, di peringkat ketiga Bali United dengan raihan 12 poin. Di posisi 3 terbawah peringkat 16 Persik Kediri dengan raihan 5 poin, peringkat 17 Barito Putra dengan raihan 4 poin, peringkat 18 Persiraja Banda Aceh dengan raihan 3 poin. Berikut daftar top skor sementara Liga 1 musim 2021-2022. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-7, Sabtu 16 Oktober 2021. Persita Tangerang versus Persiraja Banda Aceh mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Persela Lamongan versus Madura United jam 3 sore waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persipura Jayapura versus Persebaya Surabaya mulai jam 6 sore waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Bayangkara FC versus Persib Bandung mulai jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-7, Minggu tanggal 17 Oktober 2021. PSM Makassar versus Bali United mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persija Jakarta versus Arema FC mulai jam 6 sore waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persikabo versus Borneo FC mulai jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.